Ada satu masa di mana kamu harus mengalihkan pandanganmu dari 1000 lampu jalanan demi menempatkan jiwamu pada satu titik sinar yang berkilau di wajah langit. Dan nyatanya, cahaya yang paling dekat itu hanyalah benerang di setiap tepi ruas jalanan. Bila kesalahan teknik, jalanan pun gelap beberapa lama. Sedangkan cahaya kecil dan jauh itu selalu tampil di atas sana. Bahkan, ia berkilau di seluruh penjuru alam. Antara pandangan, pilihan, dan tekad, kau harus tetap fokus ke sana. Biarkan lampu jalanan itu padam sampai kapanpun. Kamu hanya perlu tertuju pada kemilau bintang sampai kamu bisa menjadi bagian dari sinarnya. Faktanya, yang dicari dan dilihat adalah hasil, bukan prosesnya. Inilah dunia di mana setiap orang sulit memahami proses hidupnya sendiri. Bagaimana bisa mereka menghargai perjuanganmu? Kapan kamu pernah berkata bahwa hidup ini keras? Kata-kata itu akan benar-benar terungkap dari hati dan jiwamu bila kau sedang berada di dalamnya. Kepesimisan di saat menghadapi masalah besar hanyalah ilusi yang akan menyeretmu pada kegagalan dan teramat lucu. Cobalah sekali lagi berkata dari lubuk hatimu bahwa hidup ini keras. Maka kamu akan mengerti bahwa hidup ini tak semudah pendapat miring dan ejekan murahan. Karena sejatinya proses kehidupan manusia bagaikan pion-pion catur yang siap digulirkan pada kotak-kotak yang sama. Persetan dengan cemoohan, persetan dengan ejekan. Kamu sudah memiliki telinga sebelum mendengar suara mereka, dan kamu telah lama menjalani proses kehidupan sebelum mereka mengenalmu. Pada akhirnya, setiap perbuatan akan ditelan sendiri. Sejauh mereka melakukan lebih, maka itulah yang akan masuk ke dalam perutnya. Semangat dan teruslah semangat. Teruslah mimpimu tanpa batas. Jangan lirik tempat mereka yang belum tentu terbaik. Teruslah berkarya sampai kau berjaya. Tak satu pun makhluk di dunia ini mampu mencegat nasibmu dan nasib mereka dari keputusan Tuhanmu.